Assalamualaikum semua. So saya ada dekat Expo Tibet Melaka. So kita bersama dengan Cikgu IKM Seberang Utara. So dengan projek dia apa ni? Nama projek dia ni? Nama projek ni adalah Windfar Energy. Okay. Windfar Energy. So secara asalnya kita menggunakan aircon setiap hari kan. Okay, betul. Sekarang ni orang kata cuaca panas. Betul. Penggunaan aircon orang kata apa hampir setiap harilah. Dan kalau kita perhatikan angin yang keluar di sini habis itu je. Buang macam tu saja. Betul. Okey, daripada kita buang angin begitu saja, kita jana elektrik menggunakan produk Windfar ni. Dan kita boleh guna tenaga secara teruslah. Walaupun pada waktu malam. Okey, cop. Saya nak fahamkan dulu. Okey. Yang apa jadi dulu? Aircon tak ada apa-apa inovasi. Aircon biasa kita cuma pakai sedia ada. Kita gunakan tenaga angin daripada aircon tu untuk gerakkan wind ni. Betul. Maksudnya ini adalah generator dia. Tepat sekali. Okey. So, lagi tu. Apa lagi? Daripada sini generator ni dia bawa ke mana ni? Okey, daripada generator ni dia akan keluar bawa kepada wind controller. Okey, okey di belakang ni ya. Okey. Okey. Dan di mana wind controller ni dia bertindak sebagai protection lah. Okey. In case kalau kata dekat luar tu angin terlalu laju, dia akan jadi arus yang tinggi, voltaj yang tinggi, wind controller akan kawal sebagai protection. Dan kemudian dia akan hantar kepada kita charge controller. Okay. Dalam masa yang sama kita boleh charging bateri. Okey. Okey, bateri ni charge dan daripada bateri DC kita akan convert balik kepada AC inverter lah. Okay. Dan boleh digunakan so, untuk power untuk AC pula. Yeah, AC punya appliances. Betul. Okey, clear dia punya perjalanan dia tu. Ini kalau dapat ni inverter ni bersuara lagi boleh hidupkan aircon pula. Betul. Oh, jimat. tak payah bil elektrik aircon tu. Ha, insya-Allah. Okey. So ini masih lagi dalam R&D ataupun dah dipasarkan. Okey, produk kami telah pun dikomersialkan. Dah dikomersialkan dan juga dah didaftarkan patent lah. Okey. Ini saya nampak dekat depan tu ada anugerah-anugerah ni. Betul. Ini adalah anugerah yang telah kami menangilah. Alright. So ini anugerah-anugerah yang telah dimenangi oleh cikgu. Okey. Ini satu idea yang bagus ni tu. Ya, insyaAllah. So, korang kalau berminat nak pasang, boleh jumpa cikgu. Siapa nama cikgu? Saya Muhammad Zikril Hakim bin Ismail. So, kalau nak jumpa, cari cikgu mana ni? Boleh. Kami di IKM Seberang Perai Utara. Korang nak pasang kan? Boleh jumpa cikgu di. Right, ini idea yang bagus.